Momen anak dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Gala Sky bertemu dengan tante dan pamannya diunggah oleh Crazy Rich Surabaya Tom Lee Wafa. Seperti diketahui, Gala menjadi satu dari tiga korban selamat dalam kecelakaan maut di Tol Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis 4 November 2021 kemarin yang menewaskan Vanessa dan Bibi. Akibat kecelakaan tersebut, Gala mengalami luka di bagian pelipis serta dahi dan kini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur, Surabaya. Sebelumnya, Tom Lee Wafa, rekan dari Vanessa dan Bibi, membagikan kabar bahwa adik Bibi Ardiansyah, Fuji, akan bertolak ke Surabaya untuk menjemput Gala. Seperti diketahui, Fuji yang sekaligus adik dari Bibi selalu menemani Gala Sky sejak kecil. Banyak kebersamaan antara Fuji dan Gala yang dibagikan di media sosial Instagramnya @fuji_an. Saat berada di Surabaya menjalani perawatan, Gala didampingi istri Tom Delta Hesti. Pada Jumat 5 November 2021 sore, adik Bibi Ardiansyah Fuji dan Fadli Faizal tiba di rumah sakit tempat dirawatnya Gala Sky. Momen pertemuan Gala Sky dan keluarganya terekam dari unggahan Instagram story @tomliwafa. Dalam video tersebut, tampak Gala Sky tertawa bahagia digendong sang tante. Dua pamannya terlihat memberikan mainan untuk Gala Sky. Menurut tulisan dalam video tersebut, Tom menyebut Gala Sky langsung berbicara banyak dan tertawa saat bertemu keluarganya. Tom pun sangat bahagia melihat senyum dan tawa Gala Sky saat itu.